Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengetes printer Canon Vixma G1010 di Ubuntu 20.04. Dan memang ternyata ini terdeteksi secara otomatis. Kita buka menu printer ya. Nah, di sini. Di sini nih, dia langsung auto detect. Coba saya remove dulu ya. Saya remove dulu. Terus saya coba cabut dulu dari kabelnya, terus kita colokin lagi, bisa mendeteksi atau tidak. Nah kan configure no printer nih, tadi muncul di sini ya. Dari sini kita lihat, nah dia kan, nah ya add ya. Oke, ini ada nih. Oke, kita coba ya, kita coba untuk mengeprint. Advan, oh oke, okay. Saya coba buka Libre aja, Libre Office. Kayaknya belum terinstall ya. Saya mau ngeprint apa nih? Nah, di browser aja kali ya. Misalkan detik.com, Debian. Saya coba ngeprint ini satu halaman aja. File print, di sini pilih G1010 series, mouse setting, berarti ini halamannya mana nih? Halaman P1, setupnya ke seperti ini, color. Oke, kita print. Kok diam aja printernya? Kita buka menu printernya. Ini tadi kok dia masih stop ya? Nah, ini ready nih. Generic text only printer. Oke. Sepertinya memang dia milih generic ya. Coba saya remove dulu. Remove, kita add. Modelnya model generic, jadi tidak akan deteksi. Berarti kita harus cari model yang lain nih. Oke, ini G1010 add, terus mana? Nah ini searching driver. Oke, di sini printing option, coba ya. Ini menu ininya beda ya, seperti printer detail. Oke, search prompt driver. Pak, tolong bukain dong. Oke, sini. YouTube fotonya berubah kayak gitu. Belum dilihat. Ini apa, coklat ya? Ini. Rasanya ada waktu. Select from database ya. Berarti pilih select from database, nanti pilih
printer Canon. Ya, makanya ini nggak jalan nih. Ini karena Canon. Cari G1000 Pixma G1000. Oke, ini ada ya. Kita install aja. Gaten print sudo apt install gaten print. Oke, ini gimana nih? Saya install Synaptic aja dulu. Karena memang saya pakai Ubuntu 20.04 versi Mac ya, mungkin ada yang dikurang-kurangin supaya ISO-nya kecil. Coba kita jalankan Synaptic-nya. Oke. Di sini berarti sudo Synaptic. Oke. Kita cari gaten print. Gaten print printer driver gaten print. Nah, ini oke. Map apply. Oke, kita coba cari lagi. Canon. Oke. Kita select from database. Canon. Canon Pixma, tapi kok enggak ada? Oh, ini pakai Canon Pixma G1110 nih. Di sini printer detail select from database. Oke, dia loading driver database. Nah, ini saya sudah apply juga ya. Sudah successful. Pilih Canon. Nah, ini kan sudah masuk nih ya, Pixma. Pilih G1000. Select. Udah ya. Nah, kan coba kita print lagi. File print ini pilih G1110, halamannya mana? Oke, yang ini aja halaman satu. Print. Nah, kan ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.